berada di tempat kita. Jadi bangunannya bersebelahan. Ya. Itu kan ada agama-agama yang tradisional yang di Jawa Barat banyaknya. Nah, terus di setiap daerah provinsi juga semua agama pun dan kepercayaan diakui di Indonesia. Jadi terlalu identitas agama nggak terlalu penting ya, boleh dicantumin. Jadi itu ada ibadah khusus yang bisa rame-rame. Biasanya itu antara pagi sama sore, jadi sehari dua kali. Tapi kalau kayak gitu, berdoanya di bawah. Itu tepatnya kayak di masjid gitu. Jadi terus mereka berdoa di sini. Itu biasanya mereka juga ada sajian. Tanggapannya ini tur ini manfaatnya apa aja sih? Manfaatnya kita lebih bisa toleransi terhadap agama yang ada di Indonesia. Nah, terus harapannya sendiri sebagai kaum muda ini dengan adanya tur apa nih Bang? Harapannya supaya kita kedepannya Indonesia lebih bisa menjaga keutuhan NKRI, bisa bertoleransi terhadap agama-agama yang lain.